biasanya sekarang lagi sibuk cari takjil sama papa. Terus pas sampai rumah, mama ngomel karena kami jajan, padahal mama udah masak ini itu. Pas waktunya buka, paling kita cuma makan 2-3 suap aja, mama yang ngomel lagi, kenapa makanan yang gak dihabisin. Kejadian itu kita ulang terus sampai lebaran. Kangen deh sama rumah, sama papa, mama, tapi gimana? Sekarang cuma bisa titip rindu di chat atau bertatap lewat layar laptop. Ya udahlah, gak apa-apa. Demi kebaikan bersama, kami jalanin sepenuh hati demi Indonesia yang baik.